Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiku Islam, bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan serta doa agar saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kamu dosa-dosa mengerikan yang bisa membuatmu menderita dalam kubur? Ini bukan sekedar cerita, tapi fakta yang harus kamu ketahui. Apa saja dosa-dosa yang dapat menyebabkan siksa kubur? Mengapa seseorang bisa dihukum begitu berat di alam barzah? Penyebab siksa kubur: menjulurkan kain dengan sombong. Apakah kamu tahu bahwa hanya dengan menjulurkan kain di bawah betis dengan sikap sombong, kamu bisa ditenggelamkan ke dalam tanah hingga hari kiamat? Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang yang menjulurkan sarungnya, maka dia ditenggelamkan dalam kondisi masuk ke dalam tanah sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3485 dan Muslim nomor hadis 2088. Penyebab siksa kubur: mencuri para jamaah haji. Yang menunjukkan hal itu adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam solat gerhana matahari. Di dalamnya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah didatangkan dengan api neraka. Hal itu ketika kalian melihatku, saya mundur ke belakang, khawatir menimpa pada diriku dari panasnya, sampai saya melihat di dalamnya pemilik tongkat dipanggang di atas api neraka. Dahulu dia mencuri barang jamaah haji dengan tongkatnya. Ketika ketahuan, dia mengatakan, sesungguhnya ia menempel di tongkatku. Kalau lalai, maka dia akan membawanya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 904. Al-Mijan adalah tongkat dengan ujung yang melengkung. Penyebab siksa kubur: menyiksa hewan tanpa belas kasihan. Pernahkah kamu berpikir menyiksa hewan bisa membawa seseorang ke dalam siksa kubur? Ini bukan hanya dosa kecil. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu saat sholat gerhana matahari mengisahkan, saya melihat di neraka pemilik kucing yang mengikatnya tanpa diberi makan dan tidak dibiarkan memakan serangga di tanah sampai dia mati kelaparan. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 904. Al-Baihaqi menulis dalam kitabnya bahwa saat sholat gerhana bulan, Nabi melihat orang-orang yang diseret ke neraka dan mereka yang menyiksa kucing. Penyebab siksa kubur: hutang yang belum terbayar. Hutang yang belum dilunasi bisa menahan ruh seseorang di alam kubur. Betapa besarnya tanggung jawab atas hutang. Sa'd bin Al-Atwal menceritakan bahwa saudaranya meninggal dan meninggalkan hutang 300 dinar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudaramu tertahan karena hutangnya, lunasilah hutangnya. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 16776 dan Ibnu Majah nomor hadis 82, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami nomor hadis 1550. Untuk itu, perhatikanlah dosa-dosa ini dengan serius dan jangan pernah meremehkannya. Semoga kita terhindar dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.